Ketika kita menjadi makmum masbuk, ketika kita menyempurnakan rakaat yang kurang, sedangkan orang yang apa ini maksudnya, yang dijadikan imam kayaknya. Susah. Ketika orang yang yang di depan kita pergi, apakah kita wajib maju mendekat sutroh ataukah sutrohnya imam masih berlaku? Berarti dia di barisan kedua mungkin saatnya. Seseorang masbuk. Tertinggal berapa rakaat lah gitu ya. Namanya masbuk tertinggal rakaat. Imamnya sudah selesai. Gimana posisi dia? Ya kalau di depannya masih ada sutroh ya, berarti mungkin orang yang duduk lagi dikir, ya dia sutroh. Atau mungkin dia posisinya di depan pasti yang yang itu sutroh. Tapi kalau misalnya yang dimaksud adalah dijelaskan sutroh, sutroh itu apa, Ustaz? Oh, sutroh. Sutroh itu pembatas. Jadi orang ketika sholat itu bukan serta-merta langsung takbir, enggak. Tapi di depannya sudah ada sutroh apa belum? Kalau misalnya sholat jamaah dengan komat menurut jamaah, maka makmum nggak perlu cari sutro, karena sutronya imam berlaku untuk seluruh makmum gitu. Tapi kalau misalnya tidak terkait dengan imam, kita masuk masjid mau sholat sunnah, jangan langsung takbir, tapi pastikan sudah ada sutronya belum, batasannya belum. Jarak dan jarak kepala dengan sutro dengan batasan itu sekiranya cukup untuk lewatnya kambing. Misalnya ini sutronya tiang, maka tempat kepala sujud dengan jarak ke tiang, kepala sujud jaraknya ke tiang ini cukup untuk lewat kambing. Atau mungkin dinding, atau mungkin ada meja, atau mungkin ada apa lagi yang ada di masjid dijadikan sutro. Paling pinggir banget gitu, saat kan nggak ada orang lewat kalau kita di pinggir kita dinding. Meskipun di pinggir banget gak ada orang lewat, mesti pakai sutro. Tetap harus ada sutro. Iya, mesti harus sutro. Mesti pakai sutro. Karena sutro itu ketentuan dan jaraknya adalah tadi seukuran kambing lewat. Nah, misalnya seseorang sholat imamnya selesai dan dia posisinya gak ada sutro. Mungkin orang yang dikir pergi. Sehingga dia nggak ada sutrohnya, karena ketika orang yang dikir pergi berarti dia jaraknya ke orang depannya lagi berapa, tambah jauh. Dia mesti maju mendekat atau ke samping kanan atau ke samping kiri atau juga mundur untuk mendekat sutroh, karena Nabi mengatakan falyadnu minha, mendekatlah ke sutroh ya, falyadnu minha, mendekatlah ke sutroh. Kecuali kalau ini bufatnya, kecuali kalau maju untuk meraih sutroh terlalu jauh, ke kanan terlalu jauh, ke kiri terlalu jauh, mundur juga nggak mungkin. Kalau memaksakan maju, nanti jalan-jalan dalam sholat, itu nggak mungkin. Jalan-jalan dalam sholat nggak mungkin. Yang dimaksud boleh bergerak untuk kemaslahatan sholat kan bergerak yang dalam uruf wajar untuk mendekat kepada sutroh, baik maju kanan ataupun kiri. Tapi kalau sudah jalan-jalan karena terlalu jauh, maka membatalkan sholat sehingga tidak perlu menuju sutroh ya, karena kondisinya tidak memungkinkan. Ya sudah, berarti nggak ada sutrohnya. Batasan sutroh itu sendiri, Ustaz, ada ketinggiannya nggak, Ustaz? Iya, sutroh adalah sesuatu yang memiliki ketinggian. Para ulama mengatakan tingginya sekitar 30 cm. Sehingga misalnya orang punya apa ya, sajadah. Wah, ini kan sudah sajadah kan sendiri-sendiri. Sajadah enggak memiliki ketinggian. Sajadah enggak memiliki ketinggian. Enggak ada tingginya malah gitu ya. Tas jarum depan bisa tas gitu. Yang sekitarnya orang menganggap bahwa itu memang batasnya, Ustaz. Terus untuk ini, Ustaz, untuk agamanya sedikit, Ustaz. Ada hadis yang mengatakan kita tidak boleh melihat orang yang sholat. Itu batasannya gimana, Ustaz? Ketika kemudian ada orang sholat tanpa sutro. Masya Allah. Jadi kita, bukan kita, ada orang kita insya Allah pakai, selalu pakai sutro. Ada orang sholat tidak pakai sutro. Kan Nabi mengatakan jangan lewat depan orang sholat meskipun harus menunggu selama 40. Dalam berat yang lain, meskipun harus menunggu selama 40 tahun. Menunjukkan apa? Dosa besar. Jadi jangan sampai lewat depan orang sholat. Nah, yang dimaksud adalah apa tidak boleh lewat mutlak
selama dia sholat maka depannya nggak boleh ada yang lewat. Jauh. Meskipun jauh, ya, meskipun jauh, jadi misalnya masjidnya seluas 20 meter, dia berada paling belakang, berarti depannya nggak boleh ada orang lewat. Iya. Apakah begitu? Karena dia nggak pakai sutra, ya. Iya. Kalau pakai sutra sih nggak ada pembahasan, ya. Jadi iya, lewat di belakangnya sutra. Iya. Kalau misalnya nggak pakai sutra, maka tidak boleh lewat di depannya adalah sekiranya dia bergerak maju bisa nyawuk. Kalau kena itulah jarak dia gak boleh lewatnya. Kalau misalnya lewat dan sudah jauh, ya jauh dari dia, sehingga kalau dia maju nyawuk itu gak kena, maka gak mengapa. Ya. Jadi ada pemahaman sebagian orang mengatakan, itu ada orang sholat gak pakai sutra, berarti dia dolim kepada seluruh jamaah yang mau masuk masjid, mau melewat, karena gak ada yang bisa masuk, karena kan berarti melewati dia depannya. Oh, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Tapi yang dimaksud nggak boleh lewat orang depan sholat adalah sekiranya dia nyawuk maju kena, kena, maka itu tidak boleh. Kalau dia nyawuk maju nggak kena, berarti dikatakan jauh boleh. Dan dalam hal juga kita menganjurkan dari jamaah mungkin yang sekarang baru lihat sutra itu memang harus. Iya, jadi Nabi mengatakan bukan saja mengatakan, tetapi di dalam prakteknya Nabi sholat selalu pakai sutra. Sedang safar, ketika tidak safar, misalnya di rumah atau di masjid, selalu pakai sutra. Kadang dengan tiang, di rumah kadang dengan ranjang atau tempat yang bisa menghalangi gitu. Dengan dinding, ketika safar, pelana yang di atas unta beliau turunkan. Sehingga sholat menghadap pelana. Jadi selalu pakai sutra. Kadang pakai ini tombak yang ditancapkan, sholat menghadap tombak. Demikian. Ya, baik. Jazakallahu khairan. Amin. Atas jawabannya.